pas kami terus berlatih, bahkan pada Idul Fitri kemarin juga paling libur hanya 2 hari tetap berlatih, karena hanya kita hanya aktif cuma 4 kategori yang lolos. Dan sekarang tuh masa-masa persiapan diet dan training jemur. Jadi kita perlu try out juga untuk aklimatasi cuaca dalam pengeluaran panas. Dan saya harapkan juga dari Satlak Labda kiranya menambahkan kebutuhan suplementasi, karena binaraga itu lain porsi makannya, menu makannya. Itu masih kira baru pinter-pinternya pelatih lah sama atlet mengaturnya, tidak maksimal sih, tapi ada gitu. ada ya, mengadakan, makanya kita mengadakan program try in dan try out. Oh, udah akan kita laksanakan mungkin try out bulan Agustus, nanti dengan pengpro lain, lainnya dengan mencap supaya kita mentalnya siap arena try in itu di bulan Juli, terus try outnya di bulan Agustus. Target kita sih ya seperti di BK lah. Dari kelas lain yang bisa lah, kelas lain merah. Ini ada kuda hitam lah ya gitu ya. Ya,